Hai, salam Facebookers. Jadi, bagaimana sih cara mengaktifkan akun Google yang dinonaktifkan? Berikut saya akan bagikan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi Google Chrome. Setelah terbuka, ketikkan pada menu pencarian dengan kalimat akun Google dinonaktifkan, seperti ini. Setelah terbuka, carilah website yang ada tulisan bantuan akun Google, yakni seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan pada halaman berikut. Silakan scroll ke bawah dan carilah menu isi formulir ini. Maka akan dialihkan pada halaman pengisian formulir banding. Kalian akan disuguhkan beberapa pertanyaan. Jika kalian menemukan pertanyaan seperti ini, silakan pilih opsi ya. Setelah itu, kita akan disuguhkan beberapa kolom, yaitu kolom yang pertama kita diharuskan untuk memasukkan alamat email yang sudah dinonaktifkan. Kemudian menuju ke kolom yang kedua, di mana kita diminta untuk memasukkan alamat email kita yang bisa dihubungi, yaitu menggunakan alamat email yang berbeda ya. Kemudian pada kolom yang ketiga, kita bisa isi dengan kalimat permohonan seperti ini. Halo pihak Google, saya ingin melaporkan bahwa akun Google saya, yaitu dalam kurung cantumkan email kalian, saat ini tidak bisa diakses, mohon bantuan agar bisa kembali. Setelah itu, silakan klik kirim. Setelah terkirim, silakan tunggu balasan dari pihak Google. Banding diterima atau tidak, tergantung dari kondisi akun masing-masing. Silakan mencoba, dan saya doakan semoga berhasil.